thumbnail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada saat ini kita berada di bypass KTK Kota Solo menantikan kedatangan 5 unit bus Pangeran Bosku yang melakukan roadshow ke Solo dan nanti akan masuk terminal Bandara Solo Bosku. Ini dia Bosku, bus Pangeran sudah masuki bypass KTK. Yo. Ada juga ANS rupanya ini Bosku. Dan di belakang ANS ada bus Pangeran yang kelima yang memasuki Solo pada hari ini untuk melakukan roadshow. Saat ini kelima unit bus Pangeran dari PT Pangeran Aman Sukses ini sudah memasuki terminal Bandara Solo Bosku dan akan berbaris rapi di loket PO Pangeran di dalam terminal Bandara Solo. Ada 5 unit Pangeran 01, 02, 03, 04 dan 05 Bosku. Bus Pangeran ini nantinya akan terdiri dari 2 driver Bosku informasinya dan tanpa ada knek dengan menggunakan sistem patas. Sekarang kita coba bincang-bincang dengan Big Boss PO Pangeran Aman Sukses Bosku. Ah, Haji Pangeran. Pangeran, apa Haji Pangeran? Ya. Ini mau tanya dulu nih Pak. Ini rencana berapa unit semuanya Pak? Kalau sekarang 5 unit Pak. 5 unit. Ini sudah siap. Kita tinggal jalan. Gitu. Tinggal jalan. Proses sekarang tinggal BBN sama kir. Nah, kalau KP izin terakhir sudah siap. Sudah okay. Siap. Dengan plat nomor juga? Ya ini plat nomor itu namanya BBN kendaraan. Ini nanti kita mobil kita BA serinya L Bukit Tinggi. Oh L Bukit Tinggi ya? Ini Pak,
Untuk dan pertanyaan nanti Pak tanggal berapa? Kita estimasi minggu depan lah insya Allah ya. Ini sudah hampir rampung ya. Karena semuanya itu berproses secara administrasi kita jalani, secara prosedur kita lewati. Nah, itulah kita. Kita orangnya maunya tertib dan terukur. Jadi terukurnya itu baik dalam segala sesuatu, apalagi nanti apabila bus ini operasional, kita juga siap dikritik, siap masukan, sehingga kita ingin maju lah gitu ke depan. Jadi untuk loket resmi di Jabodetabek udah berapa tempat Pak? Kalau pertama kita loket kita itu satu, pusatnya itu di Kampung Rambutan. Kampung Rambutan pusatnya? Ya, di Jalan Supriyadi, itu pintu keluar terminal Kampung Rambutan pas di depan pintu tol. Kita mau akses, kita mau cepat, karena kita tidak mau berlalai di jalan. Dan juga sistem kita mobilnya non-stop, kita tidak akan memuat penumpang di jalan. Jadi ya sepanjang itu nanti punya online tiket, udah beli tiket di loket dan secara online, itu kita sambangi, boleh-boleh saja naik nanti di merah atau di daerah mana-mana yang mungkin kita lewati, tapi udah punya tiket, jadi udah termasuk dalam surat jalan. Tapi kalau untuk stop-stop di jalan, ya kita mohon, karena kita konsep kita beda. Iya, iya. Karena mendepankan tepat waktu dan pelayanan. Satu lagi Pak, ini usaha otobus ini Pak yang pertama atau ada usaha lain Pak? Kalau masalah motor mobil, kalau gitu kita udah lama main mobil. Cuman kan transportasinya beda. Kalau ini kan bus penumpang. Kalau kita truk yang biasa. Truk Medan Jakarta kita udah familiar lah gitu kan. Jadi kita mungkin